Buat. Dan Paulo Zosue rembatan kaki kiri. Sekurang-kurangnya memberikan sepakan sudut. 2 minit masa tambahan. Zafri Yahya. Satu tandukan. Cantik dari Paulo Zosue. Bisa kita menyangka perlawanan dari separuh masa pertama ini akan berakhir dengan keputusan seri. Dan Paulo Zosue. Tandukan yang menewaskan Shian Azmi untuk jaringan pertama Kuala Lumpur City. Dan Zafri Yahya bertindak dengan cukup baik dengan satu lagi bantuan jaringan. Walaupun cuba untuk dicabar di situ oleh Cik Rashid. Dan lonjakan yang lebih tinggi daripada Paulo Zosue untuk menjadikan jaringan kelima peribadi untuk Paulo Zosue. Dan buat Zafri Yahya pula, bantuan jaringan kedua untuk beliau pada musim ini. Lihat bagaimana lonjakan itu. Mengarahkan bola ke sudut.